Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatan wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi amma ba'du Sahabat ngaji Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Sahabat Pada kesempatan ini Saya akan mencoba mereaksi satu video Sekaligus saya akan menanggapinya sahabat Nah, di video kali ini ada seorang ibu-ibu yang katanya dia dulu seorang muslimah, bahkan ketika dia di muslim, dia dididik dengan didikan yang sangat keras, katanya seperti itu sahabat. Nah, bisa dilihat di uh, judulnya ini sahabat. Akan tetapi, ketika dia menyampaikan kesaksiannya itu tidak mencerminkan Muslim yang taat, sahabat, karena ada hal-hal yang memang harus kita luruskan dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam, sahabat. Jadi, hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang uh, diyakini oleh kaum Muslimin. Maka, seperti apa videonya? Silahkan saksikan. Namun sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat ngaji yang ikut berpartisipasi untuk menyebarkan syiar e, dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahabat sekalian dengan balasan dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan sahabat kita saksikan videonya. Papa saya itu sudah lama gitu minta oh supaya punya anak lagi punya anak lagi dan dan dia pengen punya anak laki-laki. Nah, mama saya itu saking dia uh, takut ditinggal papa saya karena sudah bertahun-tahun dibilang papa katanya pengen punya anak laki-laki. Nah, ini pada saat saya berusia 7 tahun, mama saya itu nggak sengaja, dia bukan sengaja ya, tapi memang dia sudah jadwal, dia kan rutin dia selalu sholat. Dia sholat lima waktu. Nah ini dia sholat pada saat sholat maghrib. Dia begitu dia tahajud dia nggak sengaja dia ngomong bagi dia itu dia bilang ya Allah kalau saya bisa hamil dan punya anak laki-laki, baru saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan hidup. Nah sahabat barusan kita sudah dengarkan pernyataan si ibu ini bahwa ibu dari si ibu ini yang bercerita. Ingin sekali mempunyai keturunan seorang anak laki-laki, sahabat. Maka, tidak disengaja, katanya, seperti itu, eh, Nazar. Kalau misalkan nanti saya mempunyai anak laki-laki, maka aku akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, <tuh> seperti itu, sahabat. Padahal, dalam akidah umat Islam, itu tidak dibenarkan, bahkan itu haram. Jangan sekali-kali, Nazar dengan hal-hal yang sifatnya itu haram atau hal-hal yang mengandung kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibatalkan. Bahkan kalau misalkan ada seseorang yang mengatakan atau bernazar seperti yang barusan dikatakan oleh si ibu ini, jangankan menunggu nanti sesudah anaknya lahir, dalah ketika bernazar seperti itu juga sudah dinyatakan murtad atau keluar dari Islam sahabat karena dia sudah berencana untuk melakukan seperti itu walaupun yang keluar nanti anaknya adalah perempuan itu kalau misalkan nadarnya seperti ini maka itu tiada lain dan tiada bukan bukan umat muslimin yang betul-betul dididik dengan taat dididik dengan benar sahabat karena ini menyalahi syariat Islam syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan lagi sahabat Entah bagaimana dia bisa ngomong seperti itu karena tidak ada satupun yang menginjili mama saya. Bahkan keluarga dari papa saya pun tidak pernah berani ngomong apapun kepada mama saya karena dia selalu tolak mereka mentah-mentah. Bahkan kalaupun ada penginjil atau pendeta yang datang dari rumah rumah untuk berusaha untuk kasih tata atau menginjil, dia selalu diusir mentah-mentah oleh mama saya. Tapi hari itu dia ngomong seperti itu dan dia kaget ketika perkataan itu keluar dari mulutnya. Dia spontan langsung bilang astagfirullah. Dia langsung buka Kudungnya uh, dia buka, dia langsung masuk ke, dia kembali ke kamar mandi, dia ambil air wudhu, dia cuci lagi dirinya, kemudian dia kembali lagi ke kamar untuk sholat. Dia sholat, dia, dia bertahajud, dia mau membatalkan setiap perkataan dia atau nasar dia tadi. Nah sahabat, barusan katanya ucapan Nazar itu tidak disengaja. Tuh. Nah, kalau misalkan nazar yang demikian berangkat dari ketidaksengajaan, kekhilafan itu tidak disengaja maka nadarnya itu tidak menjadi masalah tidak menjadi apa apa tidak mengeluarkan dirinya dari agama Islam ke agama yang lain atau murtad sahabat karena dia berangkat dari ketidaksengajaan sahabat berbeda kalau misalkan disengaja diniatkan jangankan menunggu nanti anaknya lahir dalah pada waktu itu juga kalau misalkan diniatkan seperti itu jelas dia keluar dari Islam sahabat nah dalilnya ada dalam kita beriadu solihin tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan memakai apa khimar lalu kemudian khimarnya itu hilang dan dicari-cari setelah dicari-cari lama ternyata khimarnya datang lalu kemudian si laki-laki ini mengatakan Allah itu adalah hambaku dan aku adalah Tuhannya Nah seperti itu Padahal itu kan kata-kata yang salah seperti itu kan Harusnya Allah itu adalah Tuhanku dan aku adalah hambanya Kenapa demikian? Karena dia saking senang gitu Saking senang mendapatkan khimar itu kembali Mendapatkan hewan itu kembali Maka tidak dihukum apa dia sebagai Uh, Musrik musyrik tidak dihukum dia sebagai murtad karena saking senangnya khilaf mengatakan seperti itu gitu saking senangnya saking luar biasanya sehingga kata-katanya tidak terkontrol gitu dan yang jelas tidak disengaja seperti itu tapi kalau misalkan sudah disengaja nah ini menjadi hal yang bermasalah gitu dan anehnya padahal si ibu ini jadi ya, ibu dari si ibu ini tidak disengaja tapi dia ingin Uh, apa berniat untuk bunuh diri kalau misalkan anaknya itu laki-laki sahabat katanya nazarnya itu tidak disengaja tapi kalau misalkan nanti lahir anak laki-laki dia ingin bunuh diri sahabat gitu coba kita dengarkan kesaksiannya sahabat tapi yang terjadi adalah bulan berikutnya mama saya justru mengandung hamil gitu Nah, waktu dia tahu dia hamil, dia ketakutan luar biasa karena dia ingat dengan omongannya dia dengan nazarnya dia. Nah, sahabat, jadi ketika dia hamil, dia itu ketakutan, takut dengan nazarnya berarti yang nazar yang tadi itu adalah sebuah kebenaran Berarti sudah diniatkan Padahal kalau misalkan nazarnya itu Tidak diniatkan atau Khilaf gitu, itu tidak menjadi masalah Sebetulnya tapi ini malah ketakutan berarti dasarnya itu apa sudah diniatkan sahabat. Kita lanjutkan lagi. Jadi pada saat dia tahu dia hamil itu dia berusaha sekali untuk menggugurkan kandungannya. Nah, selanjutnya dia ingin menggugurkan kandungannya sahabat. Nah, ini dalam Islam itu tidak ada seperti itu. Kan dalam Islam itu tidak ada kalau misalkan bayi yang sudah uh, apa ada dalam rahim lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidup normal, tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada sesuatu hal yang nantinya akan menjadi kesehatannya itu terganggu. Nah, itu tidak diperbolehkan karena menggugurkan kandungan tanpa sebab menggugurkan kandungan tanpa ada eh, madarat gitu kan. Maka itu tidak dibenarkan dalam Islam karena itu sama saja membunuh jiwa gitu. Sedangkan dalam Islam itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh seperti itu. Maka bagaimana disebut dengan Islam yang benar, Islam yang fanatik, Islam yang uh, taat gitu kalau misalkan dia seperti ini sahabat. Nah, ini jauh dari norma-norma atau jauh dari nilai-nilai keislaman kalau seperti ini sahabat. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Nah, akhirnya satu kali waktu uh, waktu itu kan sudah dijadwalkan sebenarnya uh, minggu depannya untuk operasi karena papa saya itu ada kerjaan di luar kota. Jadi maksudnya supaya tunggu papa saya balik dari luar kota baru operasi pada saat usia kandungan 9 bulannya itu. Nah, tapi yang terjadi adalah ada kami ada anjing di dekat rumah. Jadi anjing kami itu tiba-tiba melahirkan. Nah, saya teriak mama saya anjingnya namanya waktu itu Ciko, mohon maaf. Lalu saya teriak, "Mah, Ciko sudah melahirkan." Kayak saya gitu. Akhirnya begitu dengar anjing itu melahirkan, mama saya langsung mules. Nah, sakitlah dia Pecah ketuban. Nah, dia dia sudah sudah merasa sudah ini harus bawa ke rumah sakit. Nah, dia, dia langsung beresin baju-bajunya, diajak saya untuk beresin baju, lalu dia suruh saya panggil taksi. Tanpa saya tahu, mama saya itu waktu itu sudah berencana ternyata untuk bunuh diri gitu. <tuh> nah, sahabat, mana mungkin kalau misalkan dia seorang Islam yang benar, Islam yang taat, Islam yang fanatik, dia akan melakukan bunuh diri karena bunuh diri dalam Islam itu jelas-jelas sangat dilarang. Ada dosa, kata Nabi Akbarul Kabair, Al-Isroqubillah, nafsi wa syahadati Ada dosa yang besar di antara dosa-dosa yang besar yang lainnya. Yang pertama adalah Al-Isroqubillah musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qatlun nafsi, membunuh jiwa, membunuh diri. Yang selanjutnya, wasyahadat zur, kesaksian yang palsu. Nah, dalam hal ini sangat bertolak belakang itu. Kenapa demikian? Karena Islam melarang untuk bunuh diri sedangkan keluarga sibuk si ini yang diklaim adalah seorang yang taat Seorang yang baik, seorang yang bagus dalam keagamaannya, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, gitu kan? Maka, hal ini menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah memang keislamannya itu benar-benar dia jalani, atau sebaliknya? Jadi, tolong, kalau misalkan membuat kesaksian itu, jangan ada embel-embel Muslim yang taat, Muslim yang... Panatik dan Muslim yang soleh dan lain sebagainya, karena memang ketika kesaksian itu ditampilkan, lalu kemudian tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam seperti tadi, ya, Ada mau bunuh diri, menggugurkan, kemudian nazar yang mengandung kesyirikan. Nah, itu kan jadi bahan uh, untuk tertawa gitu, karena Islam itu tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu itu jadi semoga kita doakan ya si ibu ini e, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala membimbingnya dan semoga kita sahabat selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Islam dan wafat husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal alamin sekian sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh